Bisnis yang berhubungan sama alat transportasi nggak ada matinya, bos. Apalagi menyangkut kendaraan sejuta umat seperti sepeda motor, yang pasti potensi cuannya besar banget. Populasi kendaraan rakyat ini berlimpah. Di Jakarta aja tercatat ada 16 juta lebih. Waduh, luar biasa banyaknya. Nggak heran kan kalau bisnis simple kayak tempat cucian motor menjamur deh di mana-mana ada. Apalagi saat musim hujan, banyak banget yang nggak betah kendaraannya kotor terkena lumpur dan juga kotoran. Nah, supaya bisa bersaing, harus punya ide dan inovasi supaya pelanggan berdatangan. Salah satunya cuci motor dengan memakai teknologi ini. Wah, kok bisa ya? Penasaran nih jadinya gimana tuh caranya, bos? Nah, siap untuk merubah usaha cuci kendaraan Anda? Biar cuan, bos! Hah? Cuci motor masih digosok-gosok? Sekarang, zamannya cuci tanpa sentuh. Mau tahu apa itu cuci tanpa sentuh? Yuk ikuti saya! Ini namanya cuci motor tanpa sentuh. Dari namanya aja udah catchy banget sih. Tapi beneran nggak pakai sentuh tuh. Apa bedanya dengan cuci motor biasa? Keunggulan cuci tanpa sentuh itu pertama dari alatnya sendiri. Dengan tekanan tinggi itu kita tidak perlu lagi menggosok menggunakan tangan. Jadi tangan itu diganti dengan tekanan tinggi. Saat sampo disemprotkan ke kendaraan, sampo itu merontokkan kotoran lalu tinggal disapu pakai tekanan tinggi. Jadi udah tidak perlu lagi menggunakan tangan. Nah, kalau gini ciamik kan? Bener aja kecepatan pekerjaannya jadi berlipat ganda. Cukup semprot shampoo dan bilas aja, motor langsung kinclong, bos. Kalau jasa cuci motor biasa butuh 15 hingga 20 menit, dengan inovasi shampoo dan mesin bertekanan tinggi ini, pekerjaan bisa selesai jauh lebih cepat. Untuk mitra-mitra kita tanamkan untuk cuci motor itu paling lama 12 menit, paling cepat itu 7 menit. Udah selesai semuanya. Setiap mitra yang bergabung sama kita training seperti apa sih cara mencuci lebih cepat, kayak gitu. Lebih cepat dan bersih. Dan dengan mencuci lebih cepat, otomatis para pengusaha cuci pemasukannya lebih banyak karena tidak ada antrian. Inovasi ini ternyata memang sudah marak di negara-negara Eropa, bos. Nah, kejelian membaca tren di luar sambil melihat potensi di dalam negeri terbukti ampuh diadaptasi, bos. Nggak tanggung-tanggung, ide mencari shampo ajaib dan mesin tekanan tinggi untuk jasa cucinya ini, Mas Aman memburu sampai Rusia. Wah, luar biasa. Julie melihat peluang karena produk shampoonya sama sekali belum masuk Indonesia. Makanya langsung digaet Mas Aman pada tahun 2016 silam. Tapi berani juga ya bos mengambil produk yang sama sekali baru untuk coba masuk ke pasar. Jadi untuk awal mula kita memperkenalkan produk ke masyarakat itu selain lewat marketplace, kita melakukan demo produk ke setiap konsumen yang ingin mencoba sampo kita, ke setiap pengusaha cuci yang ingin menggunakan sampo kita, atau calon pengusaha cuci yang ingin menggunakan sampo kita. Kita melakukan demo produk, terus kita memperkenalkan door to door marketing ke pengusaha cuci yang ada di Indonesia. Memang ya, kesuksesan gak datang secara instan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Demikian juga sama Mas Aman, jatuh bangun meyakinkan pelanggan untuk mencoba produk yang dijualnya. Kesulitannya banyak sekali, Mas, terutama karena dengan touch-up shampoo-nya itu masyarakat belum percaya akan kebersihannya. Masyarakat Indonesia ketakutan akan merusak cat, kayak gitu. Yang kedua, hasil yang kurang maksimal dari cuciannya, kayak gitu. Dan dari hal-hal tersebut, kita mencoba menjelaskan melalui sosial media kita kalau sampo kita ini memang water-based, kayak gitu. Jadi aman untuk cat dan mudah merontokkan. Memang ada bahan-bahan aktif yang dapat merontokkan kotoran. Gak hanya kerja keras supaya produknya menghasilkan cuan, Mas Aman juga putar otak dan atur strategi pemasaran yang cerdik. Ketimbang membuka gerai cuci motor baru di berbagai tempat dan menjadi pesaing, Mas Aman justru fokus mengajak sesama pengusaha cuci motor menjadi mitranya. Untuk saat ini, mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 550 mitra sudah ada tersebar di seluruh Indonesia.
Paket produk shampoo dan mesin tekanan tinggi yang dimiliki Mas Aman semakin berkembang. Bahkan ia bisa mengirimkan produknya ini hampir setiap hari ke seluruh Indonesia. Supaya pelanggannya dapat memesan produk dengan mudah, Mas Aman juga menggunakan aplikasi berbasis internet. Setiap mitra akan mendapatkan ini pos mobile. Pos mobile ini fungsinya untuk pelaporan persediaan barang, repeat order, pelaporan penjualan, serta untuk gaji karyawan pun bisa dari pos mobile langsung. Para pelanggan dapat memesan produk ke lokasi mitra yang terdekat dan ini bertujuan agar sesama mitra tidak saling berebutan pelanggan. Supaya mitra makin berasa dimanja, tambahin lagi jasa promosi gratis melalui sosmed. Nah kan, kalau gini mitra bisnis bisa jadi tambah senang, bos. Sampai bisa punya 550 mitra di seluruh Indonesia gitu, pasti cuannya kenceng banget deh. Bisikin dong Mas Aman hitung-hitungannya. Untuk pengeluarannya sendiri, termasuk gaji karyawan, termasuk biaya listrik, air, sampo, kayak gitu, itu sekitar di 6 jutaan. Jadi dalam 1 bulan itu udah bisa ngantongin sekitar 4 jutaan. Itu hitungan terburuknya. 2-3 bulan itu udah bisa BEP. Ngomong-ngomong, ada tips gitu sebelum kita membuka jasa cuci motor. Jangan sampai nggak dicatat nih bosku. Dalam 1 menit harus dihitung dulu berapa kendaraan yang lewat. Dan dari daerah tersebut ada berapa perumahan, menaungi berapa perumahan yang di sekitaran cuci motor tersebut. Dalam 1 menit itu kita ambil 1%-nya aja. Setiap yang lewat 1 menit 1%-nya kita perkirakan untuk bisa nyuci di tempat kita. Nih bos, salah satu mitra Mas Aman mau berbagi cerita suksesnya. Dalam 8 jam atau 12 jam satu hari penuh itu hanya 30 motor. Tapi dengan bekerja sama dengan Grace Indonesia dengan touchless ya, tanpa sentuh itu bisa menghasilkan 8 jam sampai 30 motor. Jadi selisih waktu yang sangat luar biasa dan hasil yang sangat memuaskan. Dan alhamdulillah kami sudah punya langganan 1.200. Dan rata-rata per hari itu bisa 30 sampai 40 motor per hari. Tuh, coba dihitung ya, kalau 1.200 motor udah pasti datang selama sebulan, dikali Rp10.000, neto aja udah ketemu angka 12 juta bersih. Ya udah bosku, ngapain udah memulai bisnis? Kalau udah ketemu ide bisnisnya, tinggal berani ambil keputusan buat memulai usaha. Karena yang penting... Cuman, bos.